guys, Amir Umar here and welcome back to another video. Ini aku nak makan makanan daripada McDonald's yang aku beli almost RM40, almost above RM40 lah. And ni aku beli dari Pizza Hut. Okay, so aku beli 2 ketul ayam goreng McD yang spicy. Sebenarnya aku minta mix tau, original dengan spicy. Tapi akak tu sibuk sangat sebab hari ni ada promo. So aku dapat 2 bahagian kepak yang spicy. Kat sini pula ada chicken nugget. Aku minta mix spicy dengan original, tapi nampak macam akak tu bagi yang original saja. Fries McD. And ini burger yang paling baru daripada McD. Apa nama dia? McD Lux Grand Chicken Burger. Grand Chicken Burger. Dia macam upgrade McChicken lah. Dalam dia ada sos Chipotle. Chipotle nama sos dia. And banding dengan McChicken, dia ada kubis purple tu dengan carrot. Patty ayam ni lagi besar. And ada skeping cheese. Kat sini ada 2 spicy McChicken. Pizza ni pizza Aloha Chicken. Aku suka sebab dia ada Thousand Island. Sos chili Thai dengan sos barbecue untuk nugget. Sebelum korang tengok video ni, jangan lupa tekan like and subscribe, okay?
Sekarang aku nak try spicy mac chicken dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikutkan aku rasa patty dia tu dia ada rasa sikit lain daripada McChicken yang biasa. Dalam dia patty dia ada warna orange-orange sikit. Yang dalam dia dalam burger ni macam biasa lah. Patty dia mayonis dengan salad. Simple. Tapi kalau aku nak beli McChicken, aku akan ambil spicy McChicken lah. Sebab syok lagi makan pedas. Ni sos BBQ untuk nugget. Aku tak tahu rasa dia rasa apa. Sebab ni first time sebenarnya aku beli nugget McD ni. Rasa sos BBQ ni macam sos tomato. Next, aku nak try Grand Mac Chicken. Bunyi dia macam burger-burger mahal kan. Jom rasa. Sekejap, saya sekali ni. Okay. First yang aku dapat rasa sos cipot Chipotle dia
Chipotle. Rasa dia tak. Rasa dia aku tak boleh nak bagi tahu lah. Rasa dia dia masam dengan manis macam tu. Tak ada pedas. Lepas tu aku suka yang sayur dia ni. Dia ada bawang. Bawang dengan ni apa ni? Macam cili. Tak boleh lah. Bawang dengan lobak. So dia naikkan rasa lah kat burger ni. And dia punya patty tu, kalau kau tengok patty yang biasa McChicken ni, Dia goreng macam goreng biasa tau. Tapi yang ni macam lagi crispy. Macam tepung ni lagi tebal. Ya. Ni aku nak rasa yang bagian ada cheese ni. Cheese dia cheese dia tak boleh nak rasa dah sebab rasa sayur tu lagi kuat. So even ada cheese pun korang tak rasa cheese lah. Sayur dia tu still lagi rangup walaupun dah kena sos. Yang best je ayam dia tu goreng lagi crispy lah. Tu yang best je. Cuma dalam ikan kata ayam dia lagi besar daripada McChicken biasa. Tapi aku tengok macam sama je. Dalam dia kau cakap pasal Pizza Hut pula. Aku paling suka Pizza Aloha Chicken ni sebab dekat dalam dia ada sos Thousand Island. Sos Thousand Island ni dia bagi rasa sedap gila daripada mayonis. And atas dia diletakkan sos dengan nenas. And ada sosis-sosis tu pun agak crispy lah lah bagi rasa atas pizza ni.
Okay guys, so for today, thanks for watching. If you like this video, don't forget to like and subscribe. Okay, see you guys in the next video. Bye. Ugh.